Halo semuanya, kali ini aku bakal ngirim bingkisan buat keluarga aku. Ini pertama aku mau cetak thank you card dulu. Jadi ini aku buat card buat masing-masing bingkisan. Jadi tiap card aku kasih nama. Terus ini udah aku cetak, aku guntingin satu persatu. Kalau sudah dipotong hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bingkisan kali ini yang aku mau kirim itu kain tenun rote. Kainnya kayak gini, teman-teman udah pernah lihat belum kainnya? Ini kain khas NTT ya, dari rote, cantik kan? Sebelum aku masukin ke dalam besek, aku lipat dulu kainnya satu persatu. Aku lipat kecil-kecil biar muat di beseknya nanti. Ini udah aku lipat satu persatu, saatnya masukin satu persatu kainnya ke dalam besek anyaman. Ini udah aku masukin kainnya, gak lupa aku masukin juga thank you cardnya untuk masing-masing. Kalau besek anyaman kayak gini banyak kok dijual di pasar-pasar tradisional. Ini aku beli di Jogja karena sekarang aku domisilinya di Jogja. Harganya murah, di bawah 10.000 saja.
besek terakhir. Jadi kayak gini ya hasil akhirnya kalau udah dimasukin ke dalam besek dan dikasih thank you card, siap dikirim.